di Batu Mulia khususnya ya. Harga masih saat itu Batu Mulia. Kalau aksi kan kemarin kayak macan, naik. Sekarang turun. Musim jatuh baru. Kalau Batu Mulia enggak. Dari dulu sampai sekarang masih tetap stabil ya. Naik saat ini. Ini apa? Pada tahu? Ya, itu. Saat ini kita lagi di pasar Rawabening, pasar batu akik yang pasar ini sangat terkenal se-Asia Tenggara. Berbagai macam batu, berbagai macam pernak-pernik tentang cincin, aksesoris dan sebagainya. Kita akan lihat dan saksikan ke dalam. Mari. Kita lagi di tokonya Badul Permata, itu di tempatnya Bang Iqbal. Halo Bang Iqbal, gimana Bang batunya saat ini? Banyak yang nyari ya? Alhamdulillah. Bang, mau nanya lagi dikit dong Bang. Ini batu ini kayaknya bagus-bagus semua Bang. Ini kelasnya apa nih? Kelas atas semua? Oh, batu mulia. Biasanya ada batu juga ada dua kelas. Oh, ini batu mulia. Kalau batu mulia ini pasarannya berapa Bang? Kita nggak bisa dibilang ya, relatif banget, relatif macamnya. Tapi kalau secara angkanya aja, start dari berapa desa gitu? Dari 500.000 sampai 1.000.000 juga. Nah, jadi kalau buat teman-teman ataupun para pencinta batu, bisa langsung datang ke tokonya di toko Badur Permata. Ya. Bang, mau nanya lu Bang, kalau di sini yang paling mahal itu yang mana Bang? Desa yang paling banyak orang nyari ya? Orang berduit ya gitu? Safir. Safir itu tipenya kayak gimana? Kayak gini. Oh, Safir. Safir, keluarga 25 sama 15. 25 juta sampai 15 juta. Berarti batu itu juga bisa untuk jadi bahan investasi? Investasi. Oh, bisa? Berlian, jambon, sapi, rubi. Oh, jadi bisa dijual kembali lagi ya, harganya juga bisa naik terus Bang ya? Insya Allah naik. Jadi buat teman-teman kalau mau investasi nggak cuma sekedar di jam ataupun di emas, di batu mulia khususnya ya. Harga masih saat itu batu mulia. Kalau aksi kan kemarin kayak macan, naik. Sekarang turun. Musim jatuh baru. Oh, kalau batu mulia nggak dari dulu sampai sekarang masih tetap stabil ya? Naik terus ini. Siap. Bang Iqbal, boleh minta kontaknya Bang nanti kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya nih dari video yang kita saksikan ini, mungkin ada yang mau nanya. Siap. Mau beli. Siap.
Oke, ini teman-teman bisa langsung datang ke tokonya Badur Permata, itu ketemu langsung dengan Bang Iqbal. Oke, buat teman-teman pengen tahu batu di Badur Permata ini yang bernilai, yang berkelas di tokonya Bang Iqbal, mau tahu, ini dia. Kita lagi di MNC Batu Permata. Kali ini kita lagi di lapaknya Bang Tepat. Bang Tepat, ya. Gimana penjualan batu hari ini, Bang? Ya, yang baik, Bang. Yang baik ya. Oke. Bang, kita mau nanya-nanya, Bang. Ya. Batu yang paling banyak dicari sama pecinta batu apa sih yang paling banyak dicari, Bang? Kalau batu yang paling banyak dicari itu termasuk Bang. Oh, sekitar ini ya? Ya. Yang ini ada karo. Ini masih bahan mentahnya atau mungkin masih perlu dipoles lagi? Nah, kalau ini sih udah bentuk ya, udah berbentuk. Udah bentuk. Kalau mau digabung lagi, dipoles lagi ya. Boleh tak nggak, Bang? Ini pasaran range batu ini dari yang kalau untuk yang di lapak Abang ini pasarannya dari paling murah itu berapa? Oh, kalau bentuk standar sih, Bang, mungkin dari 10.000 sampai 50.000. Oh, 10.000 sampai 50.000, guys. Jadi masih harganya masih ekonomis loh, Bang, ya, untuk para pecinta batu ya. Kalau batu yang paling mahal di mana? Kalau saya, mana yang paling mahal itu jambrut, Bang. Jambrut? Oh, ya. Disimpannya beda lagi ya? Ya, ini jambrut. Oh, dibedain deh. Yang mana tuh, Bang? Ini, Bang. Oh, ini jambrut ya? Ah, ini jambrut Kolombia nih, Bang. Jambrut Kolombia? Iya. Harganya berapa tuh, Bang? Ya, hitungannya ditimbang. Oh, ditimbang? Menurut kerak. Oh, kerak. Per keraknya berapa itu? Tergantung kualitas, Bang. Cuman kalau saya ini standar, ini sekitar 3 jutaan. Oke, okay. 3 jutaan ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang para pecinta batu pengen beli, misalnya ada yang tertarik ini, bisa langsung ke sini. Kalau untuk harga masih bisa dinegosiasi lagi. Bisa, pasti. Oke, jadi untuk teman-teman kalau mau nyari batu nih, langsung ketemu dengan Bang Tepat. Bang Tepat ada nomor kontak WA-nya nggak? Atau apa yang bisa di-share? Ada. Iya, ada kartu nama sih. Boleh disebutin ini ya, Bang? Nanti kalau misalnya ada yang nonton, mau pingin nanya-nanya ya, batu, ya, bisa langsung ke Abang. Nomornya berapa, Bang? Kalau nomor WA saya tuh 0813. 0813? 2952. 2952? 5295. 5295. Oke, jadi buat teman-teman para pecinta batu, mau nanya batu-batu, langsung aja ke Bang Tepat. Terima kasih, Bang Tepat. Ya.